Widih, banyak banget buahnya. Ambil ah. Nanti dimarahin orangnya, Ki. Ya elah, santai. Gue yang manjat. Lu tunggu sini ya. Gue capek banget. Lu sih pakai nyolong segala. Ya elah, gak apa-apa kali. Lagian tuh nenek-nenek ngapain sih sampai ngejar kita segala. Pelit banget. Apel doang. Udah yo balik, keburu malam. Pulang sekolah, ngeband yuk. Ayo, kita doang nih. Ntar gue coba ajak Doni deh. Dan gue punya tempat cemilan gratis. Cemilan gratis? Serius? Udah, pokoknya kalian ikutin gue aja. Ki, lu gak ajak Doni? Udah, cuma dia gak mau. Tapi lu serius, kita ada camilan gratis? Iya, serius. Sebentar lagi kita sampai kok. Tuh, kalian lihat. Buah apelnya berlimpah. Gila. Banyak banget buahnya. Tapi ini punya siapa, Ki? Udah, tenang aja. Gak usah mikirin gituan. Rel, gue manjat. Lu tunggu di bawah ya. Iya. Rocky, lu serius mau maling apel ini? Ya elah, santai aja. Orangnya gak ada. Rel, mending kita minta izin dulu deh sama yang punya. Tapi kita juga nggak tahu kan pemiliknya di mana. Ya udah, gue coba tanya-tanya dulu deh. Permisi Pak. Iya, ada apa? Mau tanya pemilik pohon apel itu kemana ya Pak? Iya, saya juga nggak tahu. Biasanya kalau ada orang yang deket-deket pohon apelnya, dia pasti keluar dan marah-marah kok. Oh, gitu ya Pak. Kalau gitu, makasih ya Pak. Permisi. Permisi. Gak ada orang. Woi, Lana. Ayo balik. Kita udah dapat banyak nih apelnya. Kenyang banget. Tapi gue merasa bersalah makan apel itu. Lah, emang kenapa? Ya, kita kan maling punya orang. Udahlah, gak apa-apa. Lagian enak juga kok buahnya. Hehehe.
ada orang. Permisi Bu, maaf tadi saya dan teman-teman mengambil buah apel Ibu. Halo, oh tante, ada apa? Apa? Lana belum pulang, tapi kemarin kita berpisah di simpang jalan aja tante. Oh, oke deh, aku akan bantu cari ya tante. Lu serius Lana belum pulang ke rumah? Serius. Pagi-pagi ibunya telpon gue. Tapi selain di sini, menurut lo Lana main kemana? Base campnya Lana cuma rumah lu doang. Selama ini gak pernah dia cerita-cerita punya tempat nongkrong lain. Ya udah, ayo kita cari deh. Tapi cari kemana? Terserah kemana aja. Aduh, gila panas banget. Udah cari kemana-mana, tapi tetap aja Lana nggak ketemu. Ya udah, ayo pulang deh. Besok kita cari lagi. Permisi Pak. Ini kenapa ya? Kenapa ada ambulan dan polisi? Kami mendapatkan laporan dari warga jika pemilik rumah ini tewas. Apa? Tewas? Kenapa, Pak? Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus ini. Kalau gitu, terima kasih, Pak. Lana pergi kemana ya? Aduh, berat banget badan gua. Kayak disindiin. Kenapa ya? Apa? Rocky belum pulang? Oh, baik tante. Nanti aku coba cari di rumah teman-teman yang lain. Lana belum pulang dan gak tahu harus cari kemana. Sekarang Rocky yang tiba-tiba belum pulang. Gue harus ketemu sama Doni. Siapa tahu aja Doni tahu mereka di mana. Oh ya Don, Lana dan Rocky hilang. Hah? Hilang gimana? Kalau Lana udah hampir 2 hari dan orang tuanya juga udah lapor polisi. Tapi kalau Rocky, kata ibunya baru pagi ini. Rel, lu pernah diajak Rocky maling apel nggak? Iya, 3 hari yang lalu sebelum Lana hilang.
Emang kenapa? Sebelum itu, gue juga diajak sama Rocky. Tapi gue gak sempet makan apelnya karena gue balik duluan. Besoknya, gue lihat ada mobil polisi dan ambulan di rumah itu. Katanya, pemilik rumah pohon apel itu meninggal dunia. Terus, apa hubungannya sama Lana dan Rocky? Mungkin aja arwahnya marah karena kalian mencuri apel itu. Ah, gak masuk akal. Buktinya gue baik-baik aja. Iya, ini mah menurut gue aja sih. Udah ah, gue pulang ya.